Hai teman-teman, saya beli tangki tong air itu untuk saya dekat pondok ini. Sebab pondok ini tidak ada tangki air besar. Tangki air kecil saja, drum. Ini saya baru bawa sekarang. Ini teman-teman, pakai saya buat tandas. Pakai saya buat tandas nanti. Sebab di sini tak ada tandas. Oke, teman-teman, saya masih mengangkat kayu ini, teman-teman. Saya menyusun kayu. Ini satu besar, teman-teman, beratnya. Teman, baru habis. Ini saya punya anak, teman-teman, dia mau tombak sawit. Sawit saya sudah masak semua. Ini hari dia tombak.
itulah kerja saya di sini. Tengok dia punya badan tuh, teman-teman. Dia memang dia tukang tombak. Tengok dia punya badan. Oke, teman-teman. Teman-teman, biji dia banyak yang gugur, teman-teman. Paksa diambil pakai direbus, teman-teman. Saya ambil dia pakai direbus. Di dalam pangkat macam ni lah keadaan mengutip biji ya yang gugur, teman-teman. Paksa merangkak ini macam teman-teman. Banyak yang masak. Apa aja? Buah masak. Tahan disusun baik-baik. Oke, teman-teman, sekarang di sini buah masak, teman-teman. Banyak buah masak. Ini dia tukang tombak. Masak buah. Jatuh bergolek, teman-teman. Rai geram. Api ya. Bah dia pun mesti mau disusun, teman-teman. Kalau tidak disusun berselera, nanti sayang. Ini baja, pakai baja kompos dia punya dahan nih, teman-teman. Nyamain dulu.
ni Ram. Air mencukupi. Ini air hujan. Saya menggunakan ini tempat ni lah. Saya simpan dia belakang itu nanti. Air menyimpan di dalam tangki. Jadi itulah yang saya pakai mandi, pakai cuci dan sebagainya lah. Itu tangki drum yang biru ini kecil teman-teman, lagipun airnya tak baik juga disimpan di situ. Saya bukan untuk diminum itu untuk mencuci saja. Untuk mencuci, untuk mandi boleh. Tapi sebelum saya pakai ini dulu, saya cuci dia bersih-bersih. Baru saya tadahkan dia dekat atap itu. Macam itulah ceritanya teman-teman.